Hai semua, berikut ini cara mengatur jam di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan. Kemudian di sini, teman-teman silahkan gulir ke bawah. Lalu klik di bagian manajemen umum. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih di bagian tanggal dan waktu. Nah, di sini saya menggunakan yang otomatis ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau setel, kalau kalian merasa kurang akurat, kalian bisa nonaktifkan yang ini, tanggal dan waktu otomatisnya. Nah, di sini kalian bisa atur tanggalnya. Kalian sesuaikan aja. Kalau mau ubah bulannya di sini, kalian bisa geser. Bisa diklik juga seperti ini. Nah, kalian atur aja sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk tanggal di sini kalian pilih aja. Kemudian ini waktunya. Untuk jamnya di sinilah kalian bisa mengatur ya. Ini ada jam, kemudian yang ini ada menitnya ya. Kemudian kalau sudah kalian bisa klik selesai. Nah, di sini zona waktunya kalian juga bisa atur manual jika mau. Kalian bisa pilih di sini. Nah, bisa pilih wilayah juga. Kalian sesuaikan dengan lokasi kalian saat ini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga format, teman-teman bisa pilih ada format 24 jam, kemudian ada juga yang 24 jam. Di sini saya biasanya menggunakan yang 24 jam. Nah, di sini untuk di HP saya biasanya menggunakan yang otomatis ya, teman-teman ya. Jadi dia menyesuaikan dengan jaringan di HP kita ya, dan dia biasanya akan otomatis menyesuaikan dengan waktu di wilayah kita pada saat ini. Misalnya kita berpindah ke wilayah lain atau ke negara lain, itu biasanya dia otomatis menyesuaikan ya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.